Sudah sadar? Oke. Nah, ayo, ke anak baru ya? Ayo, Pak, kenalan dengan kepala sekolahnya. Kalau kita tinjau dari sejarahnya dulu, mulainya tahun 61. Berubah mulai dari sekolah berstandar SN, SNP itu, kemudian akhirnya yang sekarang ini dari RSBI, kemudian RSBI dibubarkan. Nah, sekarang menjadi ditunjuk lagi menjadi sekolah rujukan. Satu-satunya di Kabupaten Rembang yang ditunjuk sebagai sekolah rujukan di tingkat SMA.
sekolah rujukan itu maunya pemerintah itu yang menjadi rujukan dari sekolah-sekolah lain, mulai dari kualitas, mulai dari proses itu ya untuk rujukan sekolah yang lain. Itu harapannya begitu, harapannya. Ada 30 ruang yang ke depan itu, yang sekarang 29, tapi ada pembangunan baru itu di sebelah barat. Yang itu yang akan kita pakai. Kemudian kalau berbicara laboratorium, nah kita memang memprioritaskan itu. Ada laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, IPS, PKW, itu sudah ada, TIK, kemudian musik, kemudian di laboratorium bahasa, itu agama juga ada. Nah, kemudian kita juga punya ruang perpustakaan. Perpustakaan kita itu mungkin paling baik di tingkat SMA, SMK, di SMA di Rembang ini. Kemudian ruang UKS itu kita juga punya cukup representatif untuk peralatannya. Nah, yang mungkin kita banggakan mungkin adalah desain musola kita. Itu mungkin paling representatif lah untuk menampung sekian anak. Dan ini sudah mulai, anak-anak itu sudah mulai apa ya, mencintai musola itu. Terlihat dari aktivitas ketika melakukan ibadah itu. Dan kita mungkin juga punya satu-satunya lapangan indoor. Nah itu bisa kita pakai untuk lapangan basket, lapangan futsal, kemudian lapangan bola voli, dan untuk lapangan-lapangan senam yang terbatas itu kita menjangkau. Dan itu mungkin cukup representatif dan bisa dibanggakan di sekolah kita. Sedangkan koperasi, nah kita sudah mencoba untuk memberikan layanan kepada siswa. Kebutuhan siswa itu ada koperasi itu anak-anak bisa ambil sendiri kemudian baru bayar. Dan sebagian pernah dicoba, kita itu ada kantin kejujuran. Anak-anak bisa mengambil sendiri, bayar sendiri. Di samping itu kita juga punya kantin di belakang. Nah itu ada kantin yang mungkin bisa memfasiliti anak-anak untuk makan siang atau apa. Nah, untuk jumlah guru dan karyawan SMA 1 itu ada 99 lah, hampir itu. Gurunya sekitar 65, kemudian karyawannya itu ada 24. Dan rata-rata guru SMA 1 itu berpendidikan S1 dan S2. Itu rencana kita mau kembangkan ke S2-nya. Karena apa? Ketika Bapak Ibu guru punya pengalaman lebih, otomatis kan ketika memberikan sesuatu kepada anak kita, itu akan menjadi sesuatu yang lebih. Sebenarnya kalau kita hitung, biaya pendidikan SMA 1 itu sangat murah dibanding sekolah yang lain. Kenapa? Karena kita komitmen untuk kemajuan anak. Jadi kita memfasilitasi adalah perkembangan anak, misalnya mengikuti lomba dan sebagainya. Kalau kita hitung-hitung, anak-anak yang di SMA 1 juga banyak yang gratis. Ada sekitar 19% anak gratis itu, mulai dari iuran untuk sumbangan pembangunan maupun untuk SPP-nya di situ. Nah, itu ketika anak-anak mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi, itu biasanya ada penjaringan namanya bidik misi. Nah, bidik misi itu diperuntukkan bagi anak-anak yang memang kurang mampu. Nah, itu. Di samping itu ada banyak sekali itu ya. Kemudian di sekolah kedinasan itu kita ada jatah untuk beasiswa kalau di kedinasan itu. Di samping itu ada namanya beasiswa prestasi. Kalau anak-anak itu berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik itu dapat beasiswa. Contoh misalnya ada beberapa alumni yang sudah juara di tingkat internasional itu bisa dapat beasiswa free sampai S3 di ITB waktu itu.
ekstra kita itu ada ekstra olimpiade, itu yang meliputi 9 mapel mulai dari fisika, kimia, biologi, matematik, astronomi, kebumian, kemudian geografi, ekonomi, dan komputer. Itu yang sains, ditambah lagi dengan KIR, karya ilmiah remaja itu, kita yang sering juara di situ. Di samping itu, yang non-akademik kita juga punya, misalnya karate, kemudian silat, PMR, olahraga di futsal, kemudian basket, bola voli, kemudian ada nari, kemudian lagi ada ekstra gamelan, ada ekstra musik, itu banyak sekali. Nah, kemudian yang menjadi booming di masyarakat itu kan badminton, kita juga memfasilitasi itu karena ada lapangan badminton. Nah, itu bang semua ekstra kita bedakan. Di sini anak-anak bisa mengembangkan sepenuhnya kemampuan yang dimiliki, mulai dari akademik maupun akademik, karena semuanya difasilitasi dan ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional itu, dan termasuk sekolah yang ramah. Raihlah mimpimu bersama SMA Negeri 1 Rembang. Rembang Yi Kuo Li Kao Zhong, 学习很愉，谢谢。